Hai, ketemu lagi dengan The One One Official. Dan sekarang The One One lagi ada di Jogja. Nah, ini ada penginapan baru, lucu, anti mainstream. Letaknya gak jauh dari pusat kota Jogja. Kali ini The One One main ke Jogja dan gak sengaja ketemu sama hotel lucu nih, bentuknya sangkar burung. Ya, lokasinya ini ada di Mangku Harjo Sleman, Jogja. Dan akses untuk kesini kalian bisa lewat Ring Road Utara Jogja. Dan tepatnya ini ada di dalam perumahan, tapi tidak jauh dari pusat kota Jogja ya. Walaupun kanan kirinya sawah, tapi akses jalannya sudah bagus, bisa dilalui dengan dua kendaraan. Dan The One One udah sampai. Kita check in ya sekarang ya. Dan ternyata penginapan ini masih baru banget dan kami dapat harga soft opening. Dan meskipun hotel ini masih baru banget buka, mungkin kurang lebih sebulanan, makanya masih ada beberapa spot yang masih dalam tahap pengerjaan dan renovasi. Proses check-innya standar dan gampang, juga dapat welcome drink. Langsung aja kita review kamarnya. Yang ini pertama ada tipe hotel room. Ya, letaknya ini ada di atasnya resepsionis. Di kamar tipe hotel room ini, lucu ya gambarnya. Ada gambar burung. Oh, jadi ini tipe-tipe ala sangkar burung gitu ya guys. Dan tipe bednya ini ada di king size dengan 4 bantal. Terus juga, udah ada dapat smart TV. Terus juga ada amenitiesnya. Sudah ada kettle juga beserta teh dan kopi. Untuk kamar mandinya, dalamnya ini ada shower. Showernya 2 macam. Sudah ada water heater, lalu ada hair dryer juga, terus ada sabun dan tempat sampah. Oh iya, dan sandal hotel juga dapat. Untuk TV di semua tipe room dapat akses free Netflix. Kita lihat sekarang penampakan di luar dari jendela seperti apa. Nah, lihat tuh, kalian bisa lihat hijau-hijau sawah membentang dari dalam kamar. Kita coba lihat kamar yang lain ya. Ini tipenya masih sama, tipe hotel room. Yang membedakan adalah gambar itu yang di atas tuh di tembok. Sangkar burungnya dan burungnya itu beda dari tiap kamar di hotel room. Tapi untuk ukuran luas dan tipe bed sama ya, dapat 4 kasur juga. Untuk toiletnya juga masih sama, water heater, hair dryer, dan dapat sandal juga. Sekarang kita turun, mau lihat yang tipe cottage room. Bangunannya beda dengan yang tadi di hotel room ya. Dan bentuknya itu seperti sangkar burung, lucu-lucu. Wah, bagus ya. Ayo kita jalan ke kamarnya. Nah, itu dekorasinya unik ya. Ini pasti buat Instagramable banget nih. Ini tipe cottage room. Jadi di bawah itu ada sofa dan langsung menuju ke pool ya. Poolnya ini yang pool round. Dan juga ada TV, ada Netflix juga. Nah, kita lihat ini poolnya bentuknya yang round. Ada satu lagi yang cottage room dengan tipe pool, bentuknya oval, dia sedikit lebih besar. Selain TV-nya bisa Netflix, di sini juga setiap kamar ada free WiFi dengan kecepatan 14 Mbps. Oh, ternyata ada mini fridge. Kita lihat kamar mandinya. Nah, ini bentuknya menyesuaikan dengan bentuk sangkar, jadi agak setengah lingkaran. Dan bagian bawahnya itu ada batu-batuan, bisa buat gosok-gosok kaki mungkin ya. Nah, udah ada tisu, amenities lengkap, sabun, shampoo. Nah, tadi nggak kelihatan kan kasurnya. Sekarang kita ke atas. Dan di tipe cottage room ini, kasurnya ada di lantai 2. Cuman terdiri dari satu king bed dengan 4 bantal dan sudah ada AC. AC-nya ini cuman ada satu ya. Jadi ini AC cuman untuk seluruh ruangan. Karena bentuknya sangkar, jadi bentuknya ini mengerucut ke atas. Di bagian atasnya itu ada seperti kubah.
Nah, ini pemandangan dari jendela yang ada di lantai 2. Wow, hijau sekali, sawah membentang. Jadi gimana nih, udah kebayang ya nyamannya tinggal di sangkar cottage ini. Nah, sama seperti di Wanwan, ini udah mager banget nih, malas keluar-keluar hotel. Jadi kita mau pesan makanan aja dari hotel ini. Kalian bisa lewat WA ya, pesannya ada di Instagram linknya. Atau bisa juga langsung naik ke atas, restorannya ada di lantai 3. Kalian di sini bisa santai-santai, ngopi-ngopi, bisa lihat sunset. Dan kalau pagi juga bisa lihat sunrise. Gunung Merapi juga kelihatan dari sini. Kafenya ini bisa juga terbuka untuk umum. Jadi bagi kalian yang tidak menginap bisa nongki-nongki cantik di sini. Bisa juga WFC, Work From Cafe. Kali ini Wanwan pesannya langsung di kafe dan minta tolong mereka untuk antar ke room. Nah, ini penampakan sore hari. Keren ya. Ala-ala golden hour, padahal itu lampu yang menyorot ke sangkarnya. Ya, ini dia makanannya sudah diantar ke kamar kami. Ini ada pizza, lalu ada chicken teriyaki, terus kami pesen rawon. Rawon ala-ala Jogja. Ini minumannya seger-seger. Enak-enak, ada pudingnya juga, ada puding strawberry. Terus untuk anak, biasa ya pesen spaghetti aglio olio tapi yang tidak pedas. Untuk makanannya ini enak-enak semua, benar-benar kayak kafe. Untuk menu dan promo, kalian harus sering rajin-rajin lihat Instagram ya. Kali ini kami juga pesen yang sedang promo bulan ini. Nah, ini puding stroberinya enak banget, emang beneran enak. 10/10. Kalian wajib coba kalau kesini ya. Nah, ini agak-agak gak nyangka juga nih nginep di sini karena kita dapet yang benar-benar hidden gem dan tempatnya kelihatan kan sangat-sangat instagramable. Buat yang foto-foto sendiri atau yang sama keluarga, ini bisa banget di sini. Ayo, kita mampir ke Sangkar Cottage and Eatery. Cukup sekian review bersama The One One di Sangkar Cottage and Eatery Yogyakarta. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, di like juga dan minta komennya, lalu save and share ke teman-teman kamu supaya bisa staycation sama-sama ke Sangkar Cottage and Eatery. Oke, Wanwan pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berlibur. Bye-bye.